Saya memang sama tenaga, sama pendamping desa, pendamping lokal desa, enggak ada bertentangan. Karena apa? Saya rasa apa yang disampaikan oleh Menteri Desa itu hanya hanya itu aja yang disampaikan ke kita. Enggak ada persyaratan. Peraturan ini baca Pak, begini-begini. Tapi sampai ke DPMPM banyak kali turun. Ernawa. Kan itu. Tapi inilah perlu evaluasi. Jadi harapan kami Bunda TA kiranya bersinergilah. Tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa yang sudah diberikan amanat mandat oleh Menteri Desa untuk mendampingi desa, sifatnya mendamping ya. Kalau panggulunya salah, ya dikasih tahu orang damping kok. Karena kalau saya ini terus terang Bunda, saya enggak terima ketika saya salah saya disalahkan. Orang yang pertama kali harus disalahkan adalah pendamping desa titik. Iyalah, orang dia kok yang dampingi. Kalau saya salah berarti salah pendamping desanya. Itu udah pasti. Kapasitas kemampuan panggulu Bunda, mohon maaf. Saya kan tamatannya cuma STM, ya kan, enggak di bidang birokrasi dan administrasi. Setelah itu saya melanjutkan kuliah hingga jadi sarjana hukum. Saya urusan hukum, undang-undang, peraturan hafal. Kalau infrastruktur campuran ini itu apa? Kalau enggak butuh yang namanya pendamping desa. Jadi kalau saya memang kalau pendamping desa cewek saya. Kalau dia perempuan ya cewek, kalaupun laki-laki ya cowok. Berdampingan, enggak pernah ada clash. Nanti saya juga sering bertanya, jadi kalaupun ada kesalahan kekhilafan itu urusan dari pendamping desa. Makanya sekiranya nanti tenaga ahli kami anggap ini dengan DPNPM ini enggak harmonis. Ini terus telak, ini bahasa saya Bunda, dan ini sengaja saya ucapkan di depan masyarakat saya. Di depan kader-kader saya, perangkat desa ini sengaja saya ucapkan. Biar apa? Kita selalu sama tahu. Kita maunya kebutuhannya banyak, tapi itu banyak ribet peraturan itu. Udah sampai di situ. Kemudian Pak Camat, kalau kita lihat jalan kita di depan itu jelek kali itu. Berapa kali-kali mau kubangun itu rapat betul, katanya enggak bisa. Dari mana jalannya enggak bisa? Ini bukan HGU, kalaupun HGU dia rekomendasi dari manajer pun bisa dibangun. Yang mintakan masyarakat Bunda. Yang butuhkan masyarakat ini ikon wajahnya Nagori itu kantor. Kalau jalannya kayak gitu, ini jelek bangulunya, perangkatnya jelek, kami disalahin. Tapi enggak bisa katanya kita gunakan anggaran. Jadi tahun depan pendamping desa itu kita harus rabat beton, saya enggak mau tahu. Masalah tanah sudah saya buat surat tanah SD, kantor panggulu lengkap suratnya. Sana lengkap suratnya. Masjid itu sosial, sarana sosial. Jadi bukan HGU, jelas ya. Nah, jadi untuk besok kita rabat beton itu. Kemudian untuk ketahanan pangan nanti, ini lucu juga. Ketahanan pangan ini diatur-atur, aduh. Kita kewenangan kita Bunda, potensinya apa? Kalau bisa buat itu, gagal udah titik. Yang tahu kan kita. Nah, mohon maaf, ini biar Bunda sampaikan nanti ke sana. Itulah keluhan kami. Jadi monitoring ini kita jadikan bukan hanya sebatas kunjungan mana yang kau kerjakan, tetapi ini curhatan, curhatan hati seorang pangulu kepada tenaga ahlinya. Itu dia. Jadi apa ini yang kita tahu potensinya apa, kita udah pikir. Kedepannya, saya udah lihat statusnya Gus Miadi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berbudidaya anggur, apa namanya, di mana sih? Karangsari, dan berhasil. Nah nanti kita studi banding ke situ, walaupun nggak pakai anggaran ya. Ini pribadi aja, saya dengan dia nanti berangkat, kita lihat potensinya seperti apa. Kalau itu cocok, kita taruh di sini, di samping ladang kita ini. Nah ini punya kita ini, udah sah surat labelnya itu. Nah itu. Jadi kalau itu dua ranti lagi ke sana, suratnya lengkap udah saya buat. Nah, jadi udah sah ya. Jadi enggak ada lagi intervensi. Kita mau membangun desa. Saya bekerja dan berbuat itu bagaimana ketika saya mati nanti ada oleh-oleh yang saya bawa. Kalau Pak Sab dulu, ketua Mojana kita ini terkenal dengan panggulu yang jujur, dan sebagai arif, bijaksana, 24 jam surat menyurat lancar. Dulu enggak ada dana desa. Enggak ada dana desa.
Kalau sekarang itu juga saya kerjakan, surat menyurat lancar tanpa pungut biaya dan sebagainya. Ada dana desa, maka kita buat inovasinya. Kita buat dulu desa anggur. Kan luar biasa. Ketika nanti itu berhasil, kita buat peraturan kalau penduduk Nagari Luk Sinumba wajib punya pohon anggur walaupun satu pokok. Wajib. Jadi kita nanti bisa jadi distributor. Kita siapkan grand mag, ambil hasilnya, jual. Nah, itu akan membuat Dolok Sinumba ini menjadi nagori yang kaya. Sesuai dengan harapan kita, menjadi nagori yang ada. Sini kau. Itu anak saya, calon jenderal. Amin. Panjaitan junior. Jadi seperti itu. Jadi siapapun pemimpin Nagori Dolok Sinumba dari yang terdahulu sampai sekarang ini tetap amanah dan istiqomah. Jadi berkahnya adalah karena namanya sendiri Nagori Dolok Sinumba. Dolok bukit tempat menyembah, tempat orang baik, tempat orang taat. Siapapun pemimpinnya, kalaupun dia bukan kalangan ustadz, pasti takut sama Tuhan. Itu aja. Makanya mari kerjasama yang baik, terlebih bidan desa. Ibu bidan ya. Jadi Pak Camat, kalau bidan desa kita ini jam 2 malam pun kupanggil harus siap. Enggak boleh enggak. Nah itu. Jadi enggak seperti tempat lain. Jadi segala lini tempat kita aman ya.